juga butuh perhatian, aku juga butuh kasih sayang. Aku bukan boneka. Aku bukan boneka. Aku di sini. Ed, kamu berbohong. Ini apa? Ramadan terlihat mengunggah video tersebut di akun Instagram pribadinya. Tak jelas apa maksudnya menyindir sang mantan kekasih Rahmawati Kekei. Sebelumnya Kekei memang terlihat mengunggah video mengklarifikasi hubungannya selama ini dengan Rio Ramadan. Mengaku sempat berpacaran settingan, Kekei pun akhirnya mengeluarkan bukti percakapannya dengan Rio Ramadan. Guys, ingin hanya itu, Kekei juga mengunggah percakapannya dengan Rio Ramadan pasca mereka memutuskan untuk berbalikan dan kali ini berpacaran serius. Cukup lama tak bereaksi membalas unggahan-unggahan Kekei, kali ini Rio Ramadan terlihat mengunggah beberapa postingan di Instastory-nya. Dalam unggahannya tersebut, Rio Ramadan mengatakan akan membongkar sesuatu. Aku bukan boneka. Gua bongkar nih lama-lama. Aku tuh bukan boneka. Kenapa sih lu? Astaga. Hati-hati gua bongkar. Sekali lagi, gua orangnya bukan orang yang jebol, orang yang suka bongkar-bongkar.
Tapi kalau sekali gue liatin semuanya, udahlah. Yang dimaksud Rio Ramadan dengan membongkar semuanya. Apakah ada cerita lain di antara hubungan Rio Ramadan dan Kekei?